Assalamualaikum. Malam ni Pak Sam dah sampai kat dataran Aman Jaya Temuh, dekat dengan Tasik Temuh. Pak Sam nak makan burger. Katanya burger kat sini sedap. Ya. Ada orang cerita burger kat sini sedap. Ini kedai dia dekat sini. Okay. Jom kita pergi. Okay, sekarang Pak Sam berada di warung Kak Zura Burger ni. Ya, di Temuh. Berhampiran dengan Tasik, ya, di Temuh. Ya. Ini antara jenis-jenis burger yang ditawarkan di sini. Ayam crispy RM5, daging crispy, tortilla crispy, telur campur dengan telur, campur dengan cheese, mozzarella, rusa, daging rusa pun ada, daging kambing, daging arnab. Fries pun ada, ya. Jadi ini antara burger-burger yang ditawarkan di sini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sibuk duk bakar ni, masak burger ni. Alhamdulillah sibuk dekat petang tadi sampai sekarang memang belum nak rehat. Oh gitu eh. So saya tengok tadi dekat apa ini papan apa notis sana ada macam-macam jenis burger ni, burger rusa, kambing, arnab, semua ada tu. Ada. Oh, memang ada ya. Memang ada. Oh, so harga dia berapa? RM6 satu ya. Oh. So akak dah lama berniaga sini? Berniaga sini start daripada dataran ni lebih kurang dalam 5 tahun tu. Oh ni nama dataran ni apa nama dataran ni? Dataran Aman Jaya Temuh. Oh, dataran Aman Jaya Temuh ya. Okey. So akak dah itulah start daripada apa dataran ni dibuka akak niaga sini. Kalau ikutkan niaga dah lama. Oh dah lama. Belum ke niaga kat rumah aje. Oh gitu. Rumah di mana ya? Di Temuh. Temuh dekat mana tu? Temuh di Rumah Murah Temuh. Oh, Rumah Murah Temuh. Oh, jadi hari-hari ke macam mana berniaga ni? Berniaga ni kalau dia hal pun tutup. Oh. Ada urusan kat luar baru tutup. Dia tak ada cuti tetap. Oh, gitu ya. Jadi makna hari-hari lah ya? InsyaAllah hari-hari lah. Oh, hari-hari. Termasuklah hari Minggu ya? Ya. Kemudian dia start niaga daripada pukul apa tu? Start niaga selepas asar. Lepas asar. Habis ya? Habis dia tak tentu. Kadang pukul 1. Ikut customer. 1 pagi? Ya. Allahu Akbar. 1 pagi. Ikut ya. Pada customer. Oh, dia customer ramai waktu tu eh? Kadang-kadang tengah-tengah malam dia pilih makanan eh. Oh. Kebanyakan ni customer daripada mana? Tempatan ke daripada luar? Campur daripada kawasan-kawasan sini, kawasan-kawasan kampung ni ada juga daripada Tapak, ada daripada Kampar. Oh, jauh-jauh juga ya. Oh. Kebanyakan makan sini atau bungkusnya? Ada bungkus, ada yang jauh-jauh makan sini. Lah. Oh, jadi satu hari berapa boleh ni? Boleh laku lah. Satu hari, agak-agak kan? Dalam 5 pack. 5 bag. Oh, 5 bag yang ni ya. Oh. Oh, gitu ya. Satu bag ada berapa tu? 10, makna 50 lah anggaran. Sehari ya. Alhamdulillah. Oh, customer banyakkan orang luar lah. Ya. Yeah. Campur lah. Campur ya. Oh, ini burger apa yang dia siap ni? Ini kita tengah buat rusa, daging oblong kambing. Oh ni ya. Oh sedap-sedap ni. Bau dia pun boleh tahan juga bau ni. Insya-Allah. Ya. Yang sekarang di bakar sekarang ni apa ni? Okey, ni rusa. Oh daging rusa ya. Rusa ni daging lembu. Daging lembu. Ha. Ini kambing. Oblong daging kambing, oblong kambing ya. Oh. Dia apa yang paling special lah burger yang di apa yang ada di sini lah yang paling special. Yang paling special. Yang paling special. Lain daripada yang lain? Maggi burger. Oi, pertama kali saya dengar tu. Dia macam mana dia punya ni Maggi burger? Dia ada
Mi Maggi tu macam mana? Ya, Maggi burger ni Maggi tu kita gantikan roti. Oh, kemudian dia ada apa? Dia ada telur? Macam biasa, macam burger biasa, cuma beza dia roti. Oh, roti. Macam burger ni kita pakai roti kan? Ya, yeah, okey. Macam Maggi burger kita pakai Maggi. Oh, gitu. Kita guna acuan yang macam ni lah, tapi ini acuan benjo. Okey. Dia ada satu lagi acuan dia besar sikit. Oh, ada ada gambar tak? Gambar. Oh, ini dia punya ni eh? Ha. Oh. Dia atas mana? Atas sekali tu dia? Atas bawah tu Maggi. Oh, atas mana? Lepas tu dicucuk tak bagi inilah. Dia cucuk tak bagi jatuh lah. Oh, gitu ya. Ini special dia. Ha. Sambutan ni macam mana sambutan? Sambutan dia alhamdulillah. Ramai orang ada lah. Kadang ada juga yang pendek. Oh, gitu ya. Okey. Alright. Okey. Assalamualaikum Ji. Minta maaf ganggu. Ya. Makan. Ni nampak sedap makan ni? Memang terbaiklah. Terbaik eh. So Haji Haji order apa ni? Daging special. Burger apa tu? Daging special. Oh, daging special. Oh, Haji selalu datang sini ke? Ini first time. Oh, first time datang. First time. Oh, first time datang. Jadi tak nilah. Belum tahu lagi dia punya rasa ya. Oh, Haji daripada mana Haji? Ha? Daripada mana? Daripada kampung Jalan Tapah Road. Tapah Road tu? Ya. Datang ke Temuh ni? Ya. Oh, jauh tu. Cari makan. Oh, cari makan ya. So, Haji tahu di mana ni? Ada jual ni burger special kat sini ni? Ha, ni kawan-kawan. Oh, kawan-kawan ya? Ha, ya kawan-kawan. Oh, melalui kawan-kawan ya? Ya, kawan-kawan. Oh, yang ni Haji makan apa Haji? Saya makan burger special. Burger special juga? Memang special sebab dalam dia, kau tengok. Ada perisa apa yang Haji order ni? Ya, daging ni lah, daging biasa. Oh, daging biasa. Special, dia akan campur sikit. Ada siapa-siapa yang order yang lain daripada yang ni? Daging kambing ke? Apa ni? Daging arnab ke? Rusa. Rusa? Rusa. Siapa yang rusa ni? Oh. Oh, Haji kita ya? Masa datang sini. Oh, Haji biasa tahu, datang eh? InsyaAllah. Oh, daging rusa ni? Ya, insyaAllah. Oh, terbaik tu? InsyaAllah. Okey. Terima kasih, ya? Oh, ini oblong, ya? Haa, oblong kambing, ya? Special. Okey, oblong kambing special, ya? Ya. Right, panas-panas lagi ni. Ini Pak Sam order oblong special kambing, ya? Oh, sedap aroma dia. Ya. Dia ni apa ni dia punya roti, kemudian dia ada dia punya cheese ya, kemudian daging kambing, telur pun ada ya. Punya daging kambing tebal. Ya, tebal. Oh, sedap. Panas-panas. Dia ada chili sauce ada. Mayonis. Black pepper pun ada. Sama ya.
ini dikatakan sehingga menjilat dari. Boleh tanya masuk. Dia punya daging kambing melembut. Timun. Kepada siapa-siapa yang lalu kawasan ini, di jalan Temut, nak ke Ipoh, nak ke Kampar, ataupun daripada Kampar ataupun Ipoh, nak ke Tapak, akan lalu satu kawasan Tasik, datang dari Tasik, ya, di Temut. Boleh singgah di sini, dibuka petang sampai awal pagi, tiap tak hari. Itu pun kalau dia tak ada urusan lah. Jangan lupa ya, like, share, subscribe Pasem Channel. Sebab kau yang dah like, share dan subscribe Pasem Channel, saya akan ucapkan banyak-banyak terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Bye.